Halo teman-teman. Apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mencoba e, membuat sebuah backup MySQL database MySQL secara otomatis menggunakan cron tab di Linux ya. Jadi e, di tutorial sebelum-sebelumnya yang udah lama ya di channel ini kita sudah pernah membuat sebuah backup ya menggunakan MySQL DAM. Nah, kita akan menerapkan itu kepada sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Linux, yaitu CronTab ya. Oke, pertama kita uh, cek dulu ya, ini uh, databasenya yang kita miliki apa? Oke, pertama sudo MySQL. Hmm. Nah, kita show database. Nah, di sini kita memiliki database demo. Kita gunakan demo aja ya sebagai contoh backupnya. Kita gunakan demo. Oke, show tabel. Oke, di sini sudah ada dua tabel ya. Select bintang prom latihan. Oke, okay, di sini juga sudah ada recordnya. Nah. nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan eh, backup ke dalam sebuah directory? Nah, ini kita exit dulu karena MySQL dump itu dilakukan di luar dari login MySQL ya. Nah, kita cek dulu di bagian kita akan taruh dokumen. Dokumennya masih kosong ya. Nah, sekarang kita coba lakukan sudo mysql dump. Nah, kita gunakan usernya root tadi ya, yang bisa mengakses. Nah, user root ini kita bisa gunakan tanpa menggunakan password. Jadi kita bisa langsung nama databasenya demo. Nah, kemudian setelah demo kasih uh, r apa namanya siku kanan ya, siku apa apa ya panah bukan siku ya kanan. Kemudian kita cari direktorinya dokumen. Kemudian namanya tadi demo.sql misalkan seperti ini. Nih uh, script untuk uh, backupnya ya kita enter maka di sini sudah terbentuk ya file eh, uh, backupnya kalau kita lihat di sini ada dua buah table harusnya ya di sini ada table right nah ini kan masuk ke latihan kemudian MHS yang kedua oke okay. ini sudah berhasil kita backup Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Ketika kita melakukan backup otomatis, kita tidak boleh apa tidak harus memasukkan password ya kita harus masuk sebagai root. Nah jadi kita harus edit nih. <tuh> berarti eh, kita hilangkan sudonya. Berarti kita masuk dulu. Saya clear dulu ya sudo su kita login dulu sebagai uh, root ya nih root. Nah sebagai root, nah kalau sudah masuk sebagai root, kita tidak perlu menambahkan sudo di depannya langsung mysql dam. Nah strip u root. Nah, nah untuk me, kalau sudah menggunakan user root, nah kita mulai dari home ya home kemudian nama penggunanya kemudian direktorinya dokumen nah kemudian di sini baru nama filenya demo.sql nah seperti ini kita enter nah ini gagal nih gak kebentuk ya mysql dump root Oh. Ini tuh. Database-nya demo emo demo. Kemudian kasih panah. Nah, seperti ini. Enter. Nih, baru berhasil. Nah, di sini ada kayak gambar gembok ya. Tapi kita bisa buka karena kita login sebagai root ya. Sama isinya. Oke. Tuh ya. Nah sekarang kita coba buka cron tabnya. Ini saya buka satu lagi ya untuk apa namanya terminalnya. Ctrl Shift T. Nah untuk melihat cron tab, teman-teman masukkan sudo nano cron tab itu ada di Nah, sebelum itu kita cek dulu deh sebelum lihat ke cron tab-nya sudo sistem CTL dulu statusnya seperti apa status status cron Nah Nah, status cron itu aktif ya. Oke, okay, status cron aktif. Nah, karena ini aktif, nah kita tidak perlu untuk e, start lagi ya. Ini kita clear. Nah sekarang kita masuk ke e, settingan cron tabnya. sudo nano. Nah settingannya di etc cron cron tab. Adanya di sini. kalau kita enter. Nah ini sudah ada nih. Ini sudah ada eh, yang dulu, yang dulu pernah dibikin. Ini kita hapus dulu deh, biar teman-teman nggak -teman kerdistrek ke sini. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada pembagian ya. Di sini ada menit, nih, menit. Kemudian jam, kemudian hari, kemudian bulan kemudian hari di dalam seminggu. Nah, teman-teman tentukan nih ketika membuat sebuah job. Nah, kita di sini akan mencontohkan hmm, apa ya? Satu menit aja kali ya. Satu menit berarti ini bintang semua nih. Pakai yang seperti ini nih. Berarti kita bikin di sini eh, satu dua tiga empat lima Terga. satu dua tiga empat lima ada lima bintang nah berarti kita gunakan satu menit tiap satu menit nih nanti kalau teman-teman mau ngeset satu hari sekali tinggal di set aja ya kemudian kita menggunakan user apa maka ini serut tadi kan. Nah, kemudian setelah user root ini baru kita lakukan MySQL dump. Strip usernya akan kita gunakan root. Database-nya adalah demo. Kemudian kita akan backup ke home. Kemudian user. Kemudian dokumen tes dokumen Nah, kemudian di sini SQL. Oke, ini kita coba save dulu ya. Ctrl X, Y, enter. Nah, sambil menunggu hasilnya, ini jalan atau enggak? Kalau enggak jalan berarti e, direktorinya ada yang salah itu. Nah, sambil menunggu kita clear dulu ya. Kita nanti akan coba untuk e, membuat date-nya ya di dalam backup itu. Jadi kalau backup kan biasanya nama file backup kemudian ada date ke kanan. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan date. Kita kita coba dulu ya. Date, enter. Nah, ini kita akan mendapatkan waktu saat ini. Di dalam Linux ya. Tuh, udah udah muncul demo.sql nih. Berarti backup-nya sudah berjalan nih. Oke. Okay. <tuh> 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 nah, sekarang kita akan coba menggunakan uh, date ini untuk format ya. Jadi date plus. Nah kita mau membuat sebuah format tahun, kemudian persen, bulan, bulan m kecil tuh berarti bulannya bulan yang eh, dua angka itu ya. Slash Kemudian persen hari. D berarti ya. Nah kemudian pisahkan dengan underscore untuk jamnya ya. Berarti di sini slash persen H H seperti ini. Kemudian setelah H biasanya ini langsung digabung ya. Backslash persen uh, M backslash persen ini S. Nah, kita coba enter. Nah, seperti ini ya. 2021 bulan 10 tanggal 3 ini jam menit detiknya. Nah, kita akan coba pasangkan ini di file backup yang tadi ya. Ini kita copy. Nah, yang ini kita buka lagi. Run tab enter. Nah, ini kan tadi sudah berjalan nih. Nah, di bagian akhir, setelah demo ini, kita tambahkan underscore. Nah, di atas e, tombol tab itu kan ada petik e, miring, ya nih. Nah, teman-teman, tambahkan petik miring supaya e, script tadi itu tidak menjadi string, ya, ketika dilakukan e, backup. Tambahkan. Uh, petik apa ya bukan petik ya yang di atas tab itu petik kecil gitu ya kemudian paste yang tadi yang yang apa namanya tadi kan sudah kita copy tuh kita paste ke sini yang nya kemudian diakhiri dengan petik lagi nah kalau sudah seperti ini tinggal di Ctrl x y enter Oke, kita tunggu lagi sebentar. Sambil nunggu, Ha kan? Gak perlu ditunggu, udah muncul duluan dia. Nih, ini sudah mulai muncul. 2021, ini jamnya. Nanti akan nambah terus ke kanan. Kalau kita nggak pakai Timestamp seperti ini, filenya akan cuma satu aja, dia akan nge-replace terus. Nah, ini coba kita hapus ya. Nah, ini nambah nggak? Sambil nunggu nih. Sambil nunggu, kita coba lihat lagi. ini <coughs> date sudah. Oke, seperti ini formatnya. Kemudian ini untuk cron tab -nya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau diubah, silahkan ubah waktunya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan direktorinya mau diubah juga silahkan. Kalau misalkan nggak mau di dokumen, misalkan mau buku folder sendiri, tinggal dibikin aja. Dibikin folder sendiri. Nah, ini kan sudah bertambah kan? Ini jamnya berbeda nih. Ini 15.27.01, 15.28.01. Ini tiap satu menit berarti kan? 27.28. Nanti kalau ada lagi di sini berarti 15.29.01 harusnya. Karena kita setting Tiap satu menit ini <tuh> oke. Okay. Ini untuk jadi seperti itulah. Kalau ditungguin, ini akan lama karena ini harus satu menit. Teman-teman bisa coba aja, nanti bisa dilihat hasilnya eh, seperti apa. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika membuat sebuah backup. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat sebuah backup di Windows, ya. Dengan kalau di Windows menggunakan uh, Text schedule, ya. <tuh> nah, nanti kita akan uh, coba bikinkan tutornya. Supaya teman-teman ketika memiliki server Windows bisa juga melakukan melakukan automatic backup. Oke, ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.